Yo, what's up guys? Welcome back to our channel Setio Adinata TV. Halo. Kali ini kita mau bikin teh rasa bunga lagi guys, part 2 ya ini. Ini kita ada banyak, ada blooming tea. Ini nanti diseduh bisa mekar. Lalu ada peony, carnation, white tea atau teh putih, bunga telang, dan apple blossom. Ya, nanti kita akan seduh ini sesuai dengan petunjuknya. Dan sebelumnya aku mau mengingatkan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like videonya. Oke, let's move on to the video. Ya guys, ini kita akan seduh tehnya. Mulai dari yang peony, pakainya satu kuntum ya guys. Nih. Carnation juga satu kuntum. Ini bentuknya hampir sama ya. Ini tapi ada kayak apa ini namanya? Kelopak. Ya. Lalu white tea. White tea pakainya satu sendok teh. Oke guys. Bunga telang 4 kuntum. Satu, dua, tiga, empat. Dan yang terakhir, apple blossom. Ini masterpiece-nya, besar, paling besar guys. Ini sekali pakai ya. Pakainya 500 ml air. Ini gede guys. Kita mulai ya. Dari yang sini. Ya, ini nanti kita tunggu sekitar 3 sampai 5 menit. Ya, 5 menit lah, guys. Stay tuned. A few moments later. Ya guys, ini tadi sudah 5 menit. Nih bunga-bunganya sudah mekar semua. Kita coba dari yang blooming ya guys. Oh, ini warnanya jadi coklat kayak madu. Kita minumnya di gelas guys. Dulu ya. Guys. Coba aromanya ya. Wangi seperti madu gitu guys. Coba ya. Sedikit ada kayak rasa madu. Sedikit sekali tapi. Ya aroma sih enggak manis sama sekali. Tuh guys, tapi bentuknya lucu sekali ya. Bagus, bisa melembang ya. Lalu peony guys, ini putih biasa ya, kayak air putih biasa. Ini aromanya, oh aromanya nggak ada aromanya guys. Ini aromanya ringan sekali ya. Coba ya guys.
Ini juga hampir sama sih rasanya, ringan gitu guys. Enak mana? Mau coba? Kalau aku sih sedikit lebih suka yang ini, soalnya ada aroma madunya. Coba ya, awas panas. Wangi yang ini. Oh wangi? Ya, berarti hidung gua agak kurang bagus. Wangi sih, tapi wanginya enak. Tapi nggak terlalu kayak teh melati, tapi nggak yang wangi banget gitu. Oh. Coba ya. Panas ini, awas panas. Kalau yang ini enggak, ini enggak bau sih. Iya benar dah. Plain. Plain ya. Kayak, ya kayak minum air putih. Lebih enak ini ada enak ini rasa ya. Lalu ini carnation atau dalam bahasa Indonesia bunga anyelir. Ini lebih coklat lagi ya. Ya, dibanding yang apa tuh tadi? Peony. Peony. Oh, ini wangi. Wangi kayak ya kayak bunga anyelir. Minum ya, guys. Wow. Wah, ini enak ini. Manis ini. Manis kayak rasanya kayak mawar, panas, awas. Enak ini. Babinya sih ini ya. Enak. Enak babinya. Wangi. Ada rasa manis-manisnya sedikit ya. Iya, yes, sedikit. Lalu ada white tea. White tea ini katanya sih sama kayak teh hijau, cuma ini pucuk yang lebih muda lagi. Ini rasanya kayak green tea, tapi apa ya, rasanya lebih fancy, lebih mewah gitu. Jadi memang green tea yang pucuk dan kualitas tinggi guys. Makanya aku coba ya. Coba. Tapi rasanya ya kayak teh, cuma enggak yang sepet banget gitu, enggak. Teh ini enggak termasuk ya. Teh bunga sebenarnya ya guys. Ya bunga sih bunga. Teh pucuk, pucuknya itu bukan bunga sebenarnya ya. Tapi ya unik sih. Lalu ada bunga telang. Kalau ini memang warnanya biru ya, terkenal dengan warnanya biru. Gak ada aromanya. Dan coba rasanya ya. Gak ada rasanya juga. Karena lebih ke warna ini, aja ya. Ya lebih ke warna, sering digunakan untuk ya bikin masakan-masakan juga. Sebelumnya kan kita juga pernah bikin yang apa ya, dessert buat takjil itu guys. Ya itu pakai bunga telang juga. Warnanya bagus. Bagus, tapi tidak ada rasanya. Nanti khasiat-khasiat dan manfaatnya aku akan tulis di description box. Udah, nanti di layar juga. Ini aku karena aku nggak hafal guys. Memang gak ada rasa, gak ada aroma sih. Ada warna tapi. Iya, cuma warna. Aduh, panas banget. Panas. Ya, lalu yang terakhir ada apple blossom. Ini ya kayak yang peach ya guys. Tapi apakah sepahit itu? Sepet gitu ya. Baunya sih soalnya ya kayak apa ya, nggak tahu, aku belum pernah mendapat aroma seperti ini. Wangi tapi, coba ya guys. Oh. Ini nggak sepahit yang peach guys, agak sedikit pahit sepet tapi dikit, ini masih enak. Ini apple nggak ada aroma apple. coba mana? Agama ada sedikit manisnya.
Tapi ada sepetnya juga kan? Iya. Aku lebih rasa sepetnya. Sepet. Enak ini. Enak ya? Enak. Ada manis, kayak manis yang alami. Ya jelas ini lebih enak dari peach blossom, guys. Enggak yang sepet banget kayak teh gitu ya, enggak. Tapi enak ini. Aku kira peach blossom pahit, ini juga pahit ya. Ternyata enak banget ini. Aromanya juga wangi. Ada sedikit aroma apel, tapi sedikit gitu. Enggak yang apel banget, cuma enak. Nah, terus bunganya ini bagus. Oke, kita sudah cicipi semua. Coba yang itu masukin gelas dong. Bunganya masukin gelas. Oh iya. Ini bunganya besar ya, guys. Cantik kayak yang megam. Jadi ada dua warna ya. Merah ungu gini sama apa kuning. Bunganya gede. Oke guys, kita sudah mencicipi 6 teh bunga ini. Kalau aku paling suka ya ini guys, Canary. Annelian. Karena ini mirip-mirip rosebud ya guys, yang dulu itu aku kan paling suka karena wanginya dapat, rasanya juga manis. Enak ini, enak banget guys. Kalau kamu? Aku suka yang ini, apa? Apple blossom. Oh iya. Suka, tidak. Enak karena menurutku enak karena menurutku aku suka karena aromanya enak. Sedikit ada aroma apel gitu, terus segar, terus ada sedikit sepet, terus juga ada sedikit manis-manis natural. Komplit gitu loh gitu ya. Manisnya tuh natural, enak gitu, gak yang kayak dikasih gula itu kan terlalu manis ya buat teh. Kalau ini enak. Dibanding yang lain lebih salah kak, lain ini kan dua ini plan semua. Oke, begitu guys review hari ini. Kalau kalian mau coba, kalian bisa beli di toko online itu sudah banyak. Kalau kita nih belinya di ramuanbunga.com. Ini kita tidak di endorse tapi ya kita puas lah dengan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua teman-teman kamu. Oke, makasih. Dah. Cap cip cup belalang kuncup. Oh. Tapi ya bi. Ini kurang sih. Kalau aku tetap paling suka sing ini. Manis soalnya. Loh, aku coba. Mantap jiwa. Aftertaste-nya tuh manis, enak guys. Kalau sing ini teh green tea kualitas. Tapi ternyata ini jadinya ini ya, paling coklat ya. Iya, gede soalnya. Okay.